Halo para penonton yang kaya harta miskin pahala. Gue Tifal dari Raftel Fam. Dan hari ini gue mau bikin video. Jadi gue lagi jadi budak Tencent banget nih. Gue pengen selesaiin semua misi RP. Dan buat ngejar itu gue masuk ke server KRJP yang rata-rata isinya kalau gak bot ya orang yang gak pernah main gitu. Jadi gimana, kira-kira bisa gue selesaiin gak ya? Nah, tonton ya. Ada yang turun bareng kita gak nih? Oh ada, sendirian. Wow, dia sendirian, berani banget ya. Gue ini dikunciin kill lagi. Satu squad. Oke memang. Satu squad mereka juga bersihin. Di kanan. Di kanan. Oke, Mamang, let's go. Oke. Okay. Misi turun di atas. Terus misinya tuh dari skill gue aja. Gue kena ini. Oke, okay, dapat M4. Oke, okay, mantul. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Kosong, gue kosong, masih kosong. Gue dapat M4 sih. Senjata kosongan, kosongan, enggak ada. Depan gue tuh orang tupal. Dapat satu. Oh, matiin. Sebelahnya ada lagi, Sol. Kasih aja nih buat anak-anak ini. Satu senjata. Kosongan. Ih, pistol. I got supplies. Oh, oke. Okay. Kanan gue ada sniper. Ini ada nih. Dua kill, M4. Alhamdulillah. Oke, okay, ini step nih. Depan gue. Lagi ditonjokin. Pal, turu pal. Ya Allah. Ya Allah, di sini. Sini, sini. Pal. Turu pal. Ini, ini. Pal, turu. Ini, ini. Ini, ini. Iya, iya. Eh, sini, sini. Oke, let's go. Sini, sini, sini. Sini, sini. Sini, eh. Sini. Let's go, let's go. Marah banget ini gue. Ada nama gue soalnya. Let's go. Gila lu, gue sendirian ini cu. Lah orang gue tadi ada puluh nih coy. Sini tak ada. Lagi yang datang. Dul, peluru jangan diambil semua, Dul. Diambil semua. Coyeklah diambil semua pelurunya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peluru. Teriakanmu penuh semangat. Cari orangnya di Pochinki tapi kan itunya di Pochinki. Nanti kalau pindah baru kita pindah. Tapi gue yang bawa mobil. Ya. Alhamdulillah lo baru turun dapatnya M4. Bahagia. Ayo, baris dulu sampai ujung dulu, lo masuk dulu. Udah pasti bot. Let's go, man. Dari sini. Sampai berasa. Ada VSS di gue. Gue kesana deh. Nontonin lu pada. Sampai bolak ya, Bu. Lihat nih. Mereka pada ngapain nih? Lurusin no, kepala lu. Udah. 1, 2, 3. Let's go, Mamang. Let's go. Oh, mereka. Yang di jurang lu, weh. Dia. Gus. Ini pada ngapain sih? Let's go, man. Go. Sumpah nih orang-orang aneh-aneh banget, asli lo. Ada ceritanya dari rintangan, ceritanya dari rintangan. Yo, kita harus lewatin itu ya. Padahal dekat kita ada VSS loh, sumpah. Astagfirullahaladzim. Lo lihat malah gue dong. Astagfirullahaladzim.
pala gue paling depan ya. Red zone, red zone ya. Red zone, red zone, red zone. Kita lihat apakah mereka akan mati di red zone. Apakah mereka akan mati di red zone? PSS. Wah, tidak bisa. Ya harusnya dibully dulu. Ya jogetin dulu tuh harusnya. Ya. Mau sendiri deh, tapi gak apa deh. Itu oh, ternyata VSS yang tadi. Tuh mereka lagi pada mainan gituan. Lagi ya. Tadi bot yang di sini mana ya? Gue butuh ngelut gak ada pur on itu dia. Itu VSS tuh. Bisa gue lewatin gitu orangnya ya? Iya nembaknya. Tuh. Emang gue bisa dibohongin lagi. Teman-teman kurang ajar nih. Oh iya orang. Jangan digedik, ada orang nih. Enemies ahead. Kan hilang kan. Kalau ngekill bisa dipocin. Bisa dapat enggak sih? Oke, gue dapat sih. Ada lagi nih, Fa. Enemies ahead. Apa? Buang. Enemies ahead. OTW. Nih, pal di kanan gua nih, pal. Enggak. Nih, dalam. Ya, itu tuh tiarap. Ampun deh diambil semua pelurunya. Bagi peluru! Jalan apa? Ini gua jalan lu tuh pelan-pelan nanti jalan. Lihat tuh. Lihat tuh. Oh, ini penggerak udah. Didorong. Oke. Astagfirullahaladzim. Taruh di atas gitu. Anak-anak ini. Allahu Akbar. Diam dulu. Dia udah diam. Gak bisa ngerem kan bro. Gak bisa ngerem tau. Udah dari depan. Oh udah. Oke. Let's go. Malah mundur dong lu, malah mundur. Iya jalan ya mundur. Majuin. Ini Nas kan pasti maju dulu. Nggak pasti maju. Astagfirullahaladzim. Nomor core pakai mobil kan? Yuk. Sini nih. Yuk. Kanan. Lurus terus. Kau. Nah, tutup. Itu dia. Tutup. Lewat. Nah. Enemies ahead. Satu hit. No. Lagi sampai mati. Oke, mantul. Yalah. Holo. Mana bawa siapa lu? Ini kanan kita pecah. Berarti lu apa? Wow. Enemies ahead. Ada orang. Di bawah. The power of single bullet. Loot drop. Ding. Atsu. Tiba-tiba dia lewat. Enggak ada orang, guys. Lah. Ada nembakin. Ih. Mau dong AWM-nya itu juga gue. Sini AWM-nya dulu, tukeran dulu buat. Oke. Mau dong AWM-nya. Pelurunya? Oh iya. Ya Allah, gue ada misi. Astagfirullah, bannya. Ini gak ada bannya. Jangan ledakin berdua. Caranya mau mati nih. Ya, ya. Kelihatan.
Lihat tuh. Ya Allah, baik banget. Dadah. Mana orangnya? Di rumah dia. Tuh, masuk ke rumah tuh. Aku nokin aja dulu. Ini. Tumpah, sniper, Pak. Ya. Kok enggak pakai sniper? Lupa. Bukannya lupa sih. Apa sih? Dekat daripada gue yang mati. Kalau gue yang mati, kontennya enggak selesai. Iya. Eh, kasih bot menang ya. Berani enggak lu? Kasih bot. Tuh. Oke. Okay. Oh. AWM. Satu lagi. Males banget nyarinya. Apa daerah sana ya? Panggilin. Lah. Siapa yang dapat? We are chicken dinner. Ya ampun, gue enggak pakai WM-nya. Chicken sih, ya lumayan lah. Nah, itu dia tadi gameplay gue. Terus gue pengen lihat nih sekarang RP gue misinya yang udah selesai yang mana ya? Soalnya tadi kebanyakan bercandanya ya, main di pocinki lah. Ya apalah, karena tahu isinya jarang ada yang benar-benar pro player gitu. Sombong amat. Kita lihat. Misinya itu tadi, oh iya udah selesai nih yang carry your teammates for a total 10.000 meter while driving a vehicle. Ini udah selesai, collect. Dapat yang 31. Lumayan. Udah, itu doang. Nih, kill 3 enemies with AWM. Gue gak dikasih sih orang terakhirnya tadi. Kill 20 enemies in Pochinki with M4 or Scar L. Tadi gue dapat berapa kill ya di Pochinki? Sekitar 10 atau 11 kali ya. Lumayan lah. Terus, oh ini gue belum main nih. Sama get a frag grenade in 20 matches. Tadi gue dapat berapa ya? Grenade kayaknya gue dapat 4 deh. Lumayan. Land on top of any building in Pochinki. Tadi gue turun di Pochinki kayak di atas deh. Recover a total of 1500 health. Gue gak sempet nge-heal dari tadi. Gue cuman minum painkiller doang sama minum energy drink. Tidak terhitung. Ya udah nih. Oh, gue udah dapet gini nih. Oke, gue dapet pesawat. Terus gue dapet kupon ya. Sama what is this? Royal Pass Mission Card. Mantul. Coba gue pakai pesawatnya. Asik. Gue tuh gak pernah beli RP. Soalnya gak tau gak kok aja sih. Tapi pas gue lihat yang Royal Pass Season ini, gue suka banget sama baju RP 100 ya. Itu keren banget sih, keren. Dan tasnya juga lucu menurut gue. Jadi mantul. Sekian dari gue, jangan lupa di subscribe Raftel TV. Jangan cuma ditonton, jangan cuma di komen. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu Raftel Fam dan Raftel Esports. Terus dinyalain loncengnya biar kalau misalkan ada notifikasi kita live atau ada video-video baru muncul di kalian. Jadi dadah, makasih. Assalamualaikum.